Alhamdulillah, masih lagi dalam rancangan Salam Tilawah di Salam FM, frekuensi di Melaka 102.5. Dengarkan juga kami di atas talian di myclick.rtm.gov.my ataupun menerusi saluran Astro 875. Alhamdulillah Ustaz, tadi telah pun kita selesai berbincang ataupun berikan sedikit pencerahan tentang rukun qauli, kata yang ketiga iaitu tahiyat akhir. Dan kita dah dengar adik-adik lelaki, pelajar-pelajar lelaki daripada College Matriculasi Melaka, di mana menyumbangkan lokasi kita bersiaran pada malam ini. Dan kita nak dengar pula adik-adik pelajar perempuan pula untuk teruskan dengan rukun qauli yang keempat dan yang kelima. Dan insyaAllah kita dengar penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan rancangan Salam Tilawah minggu ini, di mana kita berbicara tentang rukun qauli. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita teruskan lagi perkongsian kita pada malam ini. Itulah rukun qauli yang keempat, mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Baik, sebelum sama-sama kita menyemak bacaan sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang berada di sini, ingin saya memperjelaskan bahawasanya di dalam kitab-kitab ulama menyebutkan sekurang-kurang lafaz selawat adalah cukup dengan seseorang itu melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau dilafazkan dengan lafaz sayyidina. Kalau tanpa lafaz sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ulama berselisih pendapat, manakah yang afdal, nak sebut sayyidina ke atau tanpa sayyidina. Jadi ulama dah bahas beratus-ratus tahun dahulu, beribu-ribu tahun dahulu, nak lafazkan sayyidina pun boleh, tak nak lafazkan sayyidina pun boleh. Cumanya kata ulama, beradabnya kita dengan Nabi, sebaik-baiknya kita lafazkanlah dengan sayyidina. Tapi Ustaz, kena lafaz betul-betul, bukan kalau sayyidina. Sayyidina. Okay. Ada orang tanya, sayyidina tu apa sebenarnya Ustaz? Baik, sayyidina maksudnya ikutan kita ataupun pemimpin kita ataupun orang yang menguruskan kehidupan kita, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu berkenaan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga. Ustaz, sebelum saya terlupa, sebelum kita break tadi, kita ada satu soalan sebenarnya untuk adik-adik yang di KMM ni. Masa kita tahiyat akhir tadi tu kan, bila masa kita nak angkat tangan tu? Baik. Di dalam kitab ulama menyebutkan bahawasanya sunat. Bila sebut sunat, dari segi bahasanya, buat dapat pahala, tinggal tak mengapa. Sebaik-baiknya kita buatlah. Tapi dalam erti kata yang lain, bila sebut sunat, artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab dikatakan bahawasanya sunat kita mengangkatkan jari telunjuk ketika kita melafazkan illallah. Illallah, bila sampai sahaja asyhadu an la ilaha illallah. Sebab itulah bila kita duduk tahiyat akhir, ada ulama mengatakan tangan kita dah standby dah. Maksudnya diletakkan di atas peha sebelah kanan dengan jari ataupun jari-jari digenggamkan, cumanya jari telunjuk dibiarkan ke bawah. Tetapi apabila sampai illallah, terus kita tegakkan ataupun dirikan jari telunjuk tersebut, menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nak test lah, mungkin rakan-rakan pendengar di Salam FM tak nampak, tapi yang melihat kami di MEP Studio melalui tayangan sama ada di YouTube ataupun di laman Facebook, mungkin boleh nampak semua adik-adik pelajar di Surah Ibadur Rahman angkat tangan macam kita nak tahiyat, tapi kita buat di awangan. Semua buat. Nanti boleh tengok dekat channel MEP Studio, ada videonya. Tadi Ustaz kita bila nak angkat tangan, illallah. Okey, maknanya kita akan sebut dengan ucapan syahadah yang sempurna bila illallah kita angkat tangan. Kita test sama-sama Ustaz. Okey, 1 2 mula. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik sama-sama Maknanya itu yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan satu lagi yang saya nak tambah bahawasanya kekal jari telunjuk itu ditegakkan sehingga memberi salam. Jadi tak perlu nak turunkan
dan tak juga dituntut. Kadang-kadang kan, kadang-kadang ada orang kata, ustaz, ada sekali tu saya semayang, saya nampak orang tu dia gerak-gerakkan jari, ada yang bulat-bulat lah dan sebagainya. Itu macam mana pula? Itu adalah pandangan masing-masing di kalangan ulama. Tetapi dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i dan di dalam kitab-kitab ulama, tegakkan sahaja jari telunjuk dan kekal sehingga memberi salam. Okey, kita settle tentang apa ni, rukun qauli yang keempat. Kemudian yang kelima, ustaz. Baik, yang kelima, sebelum kita nak mendengar bacaan daripada adik-adik pelajar kita, itulah rukun qauli yang kelima, mengucapkan salam yang pertama. Salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, hukumnya adalah sunat. Salam yang pertama dengan kita melafazkan assalamualaikum, itu sekurang-kurangnya. Jadi kalaulah seseorang yang sempat melafazkan assalamualaikum pun telah dikira sempurna rukun qaulinya yang kelima. Tetapi sebaiknya dan sunatnya ditambah warahmatullah. Jadi sebaiknya ditambah warahmatullah lah. Baik, dan begitu juga memalingkan kepala ke kanan ke kiri itu adalah juga sunat, tak dinamakan rukun. Artinya kalaulah seseorang itu sembahyang, dia sebut assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak bergerak pun kepala dia ke kanan ke kiri, sah tak sembahyang dia? Sah. Sebab memaling kepala ke kanan ke kiri adalah sunat. Cumanya hati-hati, kadang-kadang ada orang dia angguk-angguk geleng-geleng kan. Sebenarnya tak perlu pun sampai ke peringkat angguk-angguk geleng-geleng. Hanya palingkan saja. Dan kata ulama juga, kaifiat ataupun cara yang sebetulnya, bila kita bagi salam, bila kita lafazkan assalamualaikum warahmatullah, jadi warahmatullah, sambil itulah bergeraknya kepala kita ke kanan dan kembali semula ke tengah. Bila bagi salam yang kedua pula yang sunat, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri dan terus kembali semula ke tengah. Itu sahaja. Itu dia. Sunatkan. Kita berbicara tentang rukun qauli yang keempat, yang kelima, iaitulah membaca selawat dan juga salam. InsyaAllah selepas ini kita nak test pula. Pelajar-pelajar mewakili mahasiswi. Boleh panggil mahasiswi ke? Tak boleh lagi kan? Pelajar-pelajar wanita di Kolej Matrikulasi Melaka diwakili oleh Nada, kita ada Maisara dan juga Anis untuk pakejkan bacaan rukun qauli 4 dan 5. Baca selawat yang sempurna, kemudiannya bagi salam. Salam FM. Okey, silakan kita dengan adik Nada terlebih dahulu. Adik Nada. Okey, sebelum tu ustaz, satu lagi. Selawat ni sekurang-kurang tadi ustaz sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga kita sambung lagi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampailah fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Kalau kita ada masa untuk baca, kita habiskan sampai ke situ. Tapi kalau tak sempat ataupun kita nak ringkaskan, cukup dengan kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi malam ni kita nak dengar mereka baca semua. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Insya-Allah. Lepas tu terus dengan salam. Silakan. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Kalau boleh jelaskan lagi, kuatkan suara lagi. Kuatkan suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, Muhammad. Ustaz dulu pernah ditegur oleh guru ustaz, kita kadang-kadang kita sebut nama Nabi kita Muhammad, 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 begitu sahaja kan. Sepatutnya biarlah kita sebut dengan lebih tepat, dengan lebih kemas lagi. Muhammad. Cuba ikut ustaz sama-sama. Muhammad. Muhammad. Kan dekat kalimah mim ha mim dal tu ada sab, sabdu. Bila mim bersabdu hukumnya wajibul ghunnah. Kita dengung. Sekali lagi. Muhammad. Dan bila kita berhenti pula ada qalqalahnya de kan. Muhammad. Okey, kalau boleh adik Nada ulang sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kama sallaita ala wa ala dulu wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu lafaz yang betul . Ustaz pernah dengar ada sekali tu seorang hamba Allah ni dia talaki ataupun dia baca depan ustaz, dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perasan tak apa yang kesalahan berlaku di situ? Dia tambah wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salah tu. Bila ustaz tegur dia, ustaz salah ke? Salah tu. Lah ustaz, ini yang saya baca selalu dalam sembahyang. Tengok, baru dia perasan dia telah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita tak semak dengan guru, kita tak tahu yang kita salah. Tapi bila kita semak dengan guru, barulah kita tahu. Okey, sekali lagi adik nada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baik, alhamdulillah. Itulah sempurnanya selawat Ibrahimiyah yang dinamakan. Baik, cumanya begitu juga ustaz nak tambah juga. Kalaulah kita tak sebut sayyidina daripada awal, semua tanpa sayyidina. Yeah. Tapi kalau kita dah mulakan dengan sayyidina, semua dengan sayyidina. Barulah cantik bacaan tu. Baik, alhamdulillah. Bagi salam. Baik. Satu lagi, itulah ucapan salam. Sekali ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum kum. Okey, kalau boleh bunyi kum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ucapan salam ni kadang-kadang ada orang dia ambil mudah. Mentang-mentang itu yang terakhir kan. Dia bagi cincai aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Sia-sialah sembahyangnya. Sebab dia tidak melafazkan ucapan salam itu dengan sebetul-betulnya. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak dengar pula adik Maisarah kita. Ya, adik Maisarah. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin boleh kuatkan sikit. Kuat sikit lagi suara. Allahumma. Kalau boleh dengungkan juga situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang balik sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka hamidum majid. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk adik Maisarah, bukan bermakna ustaz melepaskan, kalau kita perasan tadi adik Maisarah dia agak ringan sedikit pada dengung-dengungnya. Ya. Namun ada setengah ulama mengatakan hukum dengung di dalam bacaan dipanggil kesalahan yang takhfif, kesalahan yang ringan. Jadi kalau boleh perkemaskan sikit je lagi. Bila kita baca setiap huruf mim bersabdu, nun bersabdu, kalau boleh kemaskan lagi dengung tu. Allahumma salli ala, kan? Kalau kita sebut Muhammad, jadi setiap mim bersabdu, nun bersabdu tu kena cantikkan lagi. Ya, insya-Allah nanti boleh bertalaki dengan ustaz-ustaz ataupun ustaz-ustazah kita di sini insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Salam. Satu lagi, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, ucapan salam yang jelas. Okey, satu kadang-kadang ada orang silap sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Apa kekurangan di situ? Dia tidak melafazkan dengan jelas assalam. Jadi jangan salam, assalam, itu baru jelas. Alhamdulillah. Okey, terakhir adik Anis kita, silakan. Anis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala barakta kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Okey, sama juga macam adik Maisarah kita tadi, dengung-dengung tu kalau boleh kemaskan lagi. Sebenarnya kita mungkin tak berapa sempurna bacaan dengung ni, mungkin kita tak terlatih tak bacanya lagi, betul. Dengan betul. Kalau kita terlatih, insya-Allah kita akan sempurnakan ucapan tersebut dengan baik. Okey, seterusnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia ustaz. Dah pun sempurna kelima-lima rukun qauli. Episod pertama kita selesaikan takbiratul ihram dan juga al-Fatihah. Ya. Untuk episod kali ini kita selesaikan tahiyat akhir, selawat dan juga salam. Mungkin ustaz boleh berikan kesimpulan keseluruhan untuk kedua-dua episod kita ini. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian dan juga para pendengar, bila sebut tentang rukun qauli, akhir ni ustaz nak cerita satu perkara yang berlaku pada diri ustaz sendiri, mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada semua. Suatu ketika ustaz nak belajar Al-Quran dengan seorang guru. Minggu pertama ustaz pergi, guru tu kata dengar sahaja, maksudnya dia tak izinkan lagi membacanya. Minggu kedua ustaz pergi pun sama juga, hanya dikehendaki mendengarnya sahaja. Minggu ketiga pun sama juga. Akhirnya pada minggu yang keempat ustaz pergi sekali lagi sebab kita nak belajar sungguh-sungguh, dan bila diminta untuk membaca, bukan Al-Quran yang disuruh untuk membaca, tetapi dimulakan dengan lima perkara yang kita kongsikan pada malam ni. Bermula daripada takbiratul ihram, membaca Fatihah, tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda, dan ucapan salam yang pertama. Dan bila ustaz baca di hadapan guru ustaz tu, ya Allah, perasaan waktu tu sebenarnya rasa macam batu besar duduk di atas kepala. Adik-adik yang di hadapan ni ustaz yakin sama tak perasaannya? Rasa macam batu besar atas kepala. Tapi bila habis baca, lega kita. Maksudnya hilang dah beban kita. Jadi akhirnya ustaz nak sebutkan sebagai satu kesimpulan secara umum, carilah guru, semaklah bacaan kita dengan guru tersebut. Mudah-mudahan bacaan kita itu betul, dan bila betul bacaan kita, betullah sembahyang dan sahlah sembahyang kita. Kalau kita tak semak, maka syaitanlah yang akan menyemak bagi kita. Sedangkan semakan syaitan itu adalah semakan yang salah. Syaitan dah tipu kita, dan sebenarnya saat dan ketika ini syaitan tengah marah ni kepada
kepada ustaz, kepada kita semua. Sebab apa? Sebab kita dah tahu perkara yang sebenar. Syaitan sangat marah. Yeah. Jadi ustaz nak nasihatkan, akhirnya carilah guru, belajar dan semaklah bacaan wajib dalam solat ini, barulah solat kita berjaya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itulah itu akhirnya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhilah Ustaz Syahrul Nizam Talib. Dah 2 minggu bersama di College Matrikulasi Melaka untuk kita menyempurnakan rakaman Salam Tilawah di Salam FM yang ke udara pada setiap hari Jumaat pukul 11.15 minit malam, terbitan Puan Nur Farhana Muhammad Nur. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan juga kepada pelajar-pelajar yang hadir pada malam ini, bersudi untuk memperdengarkan bacaan masing-masing, kepada Amsyar, Zulkarnain, kepada Ammar, juga kepada Nada, Maisara juga Anis. Moga-moga dengan perkongsian ringkas kita ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar di Salam FM, insyaAllah. Dan di hujung rancangan ini juga ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Khairi, mewakili pihak pengurusan College Matrikulasi Melaka, juga pihak pengurusan Surau Ibadur Rahman College Matrikulasi Melaka, juga kepada sahabat-sahabat daripada unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Amiruddin bin Mas Razi bersama dengan rakan-rakannya Encik Fikri Jaafar, Encik Hazlan bin Hashim, Encik Khairul bin Hasim, Encik Nuri Zalman bin Abdullah, juga unit siaran TV dan radio internet MEP Studio di laman Facebook juga di YouTube, iaitu Encik Nur Arkam bin Nurdin dan juga Encik Muhammad Firdaus bin Ramli. Juga tidak lupakan penerbit kita Puan Nur Farhana binti Muhammad Nur dan penolong penerbit Puan Siti Nazirah binti Muhammad Rojoli, dan juga kepada pendengar Salam FM dan teristimewa buat pelajar-pelajar College Matrikulasi Melaka. Nak dengar sikit suara sebut Salam FM menjana minda. 1, 2, 3. Salam FM menjana minda. Alhamdulillah kepada warga Melaka. Jangan lupa untuk dengarkan kami di 102.5 ataupun di myclick.rtm.gov.my ataupun melalui saluran Astro 875. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih dan jumpa lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.